syukur kami nyanyi kasihan Yesus pada kami. Terserah kami pada Yesus, datang sentosa dalam dan selamat pagi. Joseph berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sungguh indah sekiranya sebuah keluarga menyembah Tuhan. Joshua telah membuat pilihan, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Anda juga membuat pilihan untuk beribadah bersama dengan keluarga Anda. Dan pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Maka saya mendorong ketua keluarga untuk menyediakan elemen dengan hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Shalom. Mari kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini dengan salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Haleluya, Marta muji Dia. Haleluya. Oh, thank you.
berubah dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Syukur Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna dan nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari terus menyembah Dia.
Mari kita berdoa, doa untuk hari ini. Semua, Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau sentiasa bersedia untuk mendengar doa kami, lebih daripada kami berdoa dan memberi lebih daripada apa yang kami ingin atau layak menerima. Curahkanlah kepada kelimpahan rahmat-Mu. Ampuni kami daripada hal-hal yang menakutkan hati nurani kami. Dan berilah kami hal-hal yang baik yang kami tidak layak meminta, kecuali melalui kebaikan dan pekerjaan pendamaian Yesus Kristus, anak-Mu Tuhan kami. Amin. Pembacaan pada hari ini dipetik daripada Efesus pasal 5 ayat pertama hingga kedua, kemudian disusuli pada ayat 8 hingga 33. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur,
kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat yang terakhir, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 19 ayat 1 hingga 15. Matius pasal 19 ayat 1 hingga 15. Bersama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat pertama, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencubai dia. Mereka bertanya, adakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan syurga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Lalu, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi
Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Kita bertemu sekali lagi tapi dalam talian. Ya, mohon kita bersabar sebab balik sekejap berhenti lagi. Tapi yang paling penting kita dapat beribadah kepada Tuhan. Amin. So mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau diagungkan. Muliakan diri-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu sendiri. Tolong kami, khasnya hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan dan juga saudara-saudari anak-anak Tuhan yang mendengar dimanapun mereka berada. Biarlah kami sama-sama diurapi oleh Roh Kudus. Dan untuk kemuliaan Tuhan, kami serahkan dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Rupa-rupanya melalui pandemik ini, kami diberikan satu kesadaran selain daripada masalah ekonomi yang mengganggu banyak orang, kita lihat salah satu perkara yaitu keluarga juga mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Dan oleh sebab itu tim pastoral dalam perbincangan kami, kami menilai, maka kami mengambil keputusan sepanjang bulan Mei kami akan fokus kepada keluarga, ya, dan kita mau kembali melihat, ya, kepada how ewal kekeluargaan. Maka dengan itu pagi hari ini saya ingin mengungsikan tema tersebut yaitu rencana Tuhan untuk keluarga. Rencana Tuhan untuk keluarga. Saudara-saudari, now, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kita sadar bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan mereka dua pribadi saja, melainkan Tuhan mempunyai keluarga di sebalik ciptaan Adam dan Hawa. Hal ini kita nampak dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 28. Saudara-saudari, Tuhan mewujudkan keluarga melalui Adam dan Hawa adalah dengan maksud tujuan supaya mencerminkan rupa gambarannya, ya, melalui penciptaan keturunan dan juga pengurusan semua hal-hal yang Tuhan percayakan. Maka dengan itu, kita mau lihat dua perkara, ya, dalam fokus keluarga ini kali. Yaitu kita ingin melihat semula nilai teras Tuhan mengenai keluarga. Dan yang kedua, supaya kita dapat menangkap dan memahami kerangkaan Tuhan dalam keluarga. Dengan maksud tujuan supaya kita boleh membantu keluarga kita menghadapi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh keluarga-keluarga tertentu. Sebab kita melihat masalah kekeluargaan makin hari makin meningkat. Maka dengan itu, marilah kita lihat dua aspek rencana Tuhan dalam keluarga. Ya. Yang pertama, dasar Tuhan. Apakah asas kekeluargaan dalam rencana Tuhan?
Saudara-saudari, setiap bayi yang baru dilahirkan, sebenarnya mereka membawa image ataupun rupa gambaran Tuhan. Ya, ini sangat-sangat unik, sangat luar biasa. Ya, seperti mana Tuhan sudah berbicara, sebelum aku telah membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Saudara-saudari, perkara ini sudah nyata sekali bahwa Tuhan senantiasa memimpin kita. Ya, mempunyai rencana yang terbaik bagi setiap pribadi. Oleh itu, saudara-saudari, ini sebenarnya image Tuhan, rupa gambaran dipulihkan semula melalui iman pribadi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang dilahirkan kembali, setiap kita yang sudah dipulihkan oleh Yesus, Yesus meyakinkan bahwa Dia hidup di dalam diri kita. Hal ini Tuhan Yesus bicarakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 20. Ya, sesudah kebangkitannya, Dia mengatakan Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan hal ini, saudara-saudari, lewat daripada kuasa kebangkitan Kristus, kita melihat bagaimana kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dan oleh sebab itu, Paulus berkata dalam Kolosi pasal 3 ayat 1, di dalam Kristus juga kita dibangkit bersama-sama dengan Kristus. Untuk apa? Supaya kita menjadi penurut-penurut Allah. Ya, kita menjadi seperti Tuhan sedemikian. Oleh itu, saudara-saudari, ya, kita diperintah seterusnya bukan hanya menjadi dibangkitkan menjadi orang baru. Yang lebih penting Paulus menekankan, yaitu supaya kita terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Mungkin ada di antara kamu mengatakan, "Ai, Kenan, macam kau mengulangi." Benar, bagi Anda yang sedar, puji Tuhan. Memang saya mengulangi semua dasar-dasar sebelum ini dalam bulan April. Ada kena mengenai dengan keluarga juga. Nah, sebagai ulasan. Nah, sebelum ya manusia jatuh dalam dosa. Yang kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 3. Sebenarnya semua Tuhan ciptakan itu segala-galanya adalah sempurna dan baik sekali. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 31 berbunyi demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya tidak ada yang kurang. Tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya sangat-sangat sempurna. Ya? Oke? Nah, oleh sebab itu, kita melihat bahwa dalam rencana Tuhan, hubungannya dengan Adam dan Hawa menunjukkan, menyatakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, hubungan itu sangat sempurna. Sangat-sangat baik sekali. Ya? Mereka ada hubungan dengan Tuhan, dan
lewat daripada hubungan tersebut kita melihat komunikasi, ya, di mana Tuhan boleh berbicara dan Adam dan Hawa boleh mendengar suara Tuhan dan mereka boleh berbicara dengan Tuhan secara langsung tanpa masalah apa jua pun. Maka dengan itu saudara-saudari, yang pentingnya, ya, kita melihat akhirnya Tuhan memberikan perintah bahwa, ya, Adam dan Hawa harus disatukan menjadi satu daging. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kenapa saya mau tekankan ayat ini? Karena kita melihat nanti, ya, Yesus dalam Matius pasal 19 ayat 15 rujuk kepada ayat ini. Demikian juga Paulus merujukkan kepada prinsip ini, kunci, ayat kunci ini di dalam Efesus pasal 5 ayat 31. Ya, Tuhan menyatakan hubungan yang dikehendakinya dengan kita, baik secara individu maupun secara korporat. Jadi ini bukan lagi soal pribadi sahaja, melainkan dalam konteks, dalam kekeluargaan juga hal yang sama yang akan kita lihat sebentar nanti. Justru dalam ciptaan Tuhan, dalam dasarnya Tuhan menciptakan bukan hanya pribadi tapi keluarga, supaya setiap orang, setiap keluarga boleh menyatakan Tuhan ini yang boleh berhubung dengan kita. Dia adalah Allah penyayang dan maha kuasa. Oleh sebab itu saudara-saudari, ya, Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa supaya beranak cucu dan bertambah banyaklah. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, yaitu Adam dan Hawa, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Artinya saudara-saudari, kekeluargaan memang adalah rencana Tuhan yang sebenarnya. Supaya apa? Setiap generasi yang datang kemudian, masing-masing boleh memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya, dan membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Ini dasar kekeluargaan yang sebenarnya. Ya, Tuhan menciptakan keindahan keluarga. Sebagai contoh, kita lihat Abraham. Ya, waktu Ishak memerlukan seorang istri, Abraham menyuruh hambanya, jangan cari wanita di antara orang-orang Kanaan, melainkan dia harus kembali ke tanah kampung asalnya, cari sukunya sendiri, ya, dan bawa kembali untuk menjadi istri kepada Ishak. Dan hal ini kenapa perintah Abraham dalam Kejadian pasal 24 ayat 3 hingga 4, supaya hambanya jangan mencari wanita di kalangan orang-orang Kanaan sebab mereka berada di sana, ya, penjelasannya sangat terang sekali bahwa orang-orang Kanaan pada waktu itu tidak mengenal siapa Allah yang sebenarnya, bahkan mereka menyembah hal-hal bukan Allah tapi berhala, ya. Dan oleh sebab itu Abraham tidak boleh mencari seorang menantu yang tidak kenal Tuhan, ya. Dan oleh sebab itu kita lihat justru Tuhan juga menjelaskan khususnya kepada generasi selepas orang-orang Israel keluar dari Mesir, generasi kedua yang masuk ke tanah perjanjian kembali ke Kanaan di
Kita baca ini dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 1 hingga 5. Tuhan memberikan perintah supaya janganlah ya anak-anak orang Israel menikah, berkawin dengan orang-orang tempatan di dalam tanah Kanaan. Sebab apa? Mereka ini masih menyembah berhala. Ya, mereka boleh memesongkan perhatian anak-anak muda kita kalau kita mempersatukan dengan orang-orang yang tidak seiman pada waktu itu. Bukan itu sahaja, Tuhan memberikan perintah seterusnya bagaimana mereka harus merobohkan, menghancurkan mesbah-mesbah, dewa-dewa, berhala-berhala mereka, bakar semuanya. Tujuannya ialah supaya jangan kita punya hubungan dengan Tuhan tercecas kerana itu. Ya, saudara-saudari, dengan ringkasnya kita melihat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sesuai dengan rupa gambarannya dengan maksud agar kita boleh mencerminkan kemuliaan dan kekuasaan Tuhan dalam hidup pribadi dan keluarga. Oleh sebab itu Tuhan tidak pilih bangsa, ya, budaya, bahasa, mana-mana bangsa. Melainkan dari semua harus memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Supaya lewat daripada itu menjadi satu community kerajaan Allah. Yang diwakili dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Rencana ini dinyatakan dengan jelas dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 hingga 10. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan takhta, di hadapan domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di dalam tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta bagi anak. So, dari kejadian sampai Wahyu kita melihat dalam seluruh Alkitab, rencana kekeluargaan Allah nyata sekali. Ya, saudara-saudari, itu poin yang pertama, dasar Tuhan. Kedua, keluarga menjadi perwakilan Tuhan. Nah, saudara-saudari, saya sudah menyatakan sebentar tadi lebih awal bahwa Raja Yesus merujuk kepada prinsip kekeluargaan dalam Matius 19 ayat 15. Demikian juga Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 31. Ya, kedua-dua Tuhan Yesus dan Rasul Paulus memegang kepada prinsip rencana keluarga yang nyata dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Nah, walaupun dalam rencana Tuhan supaya kita mencerminkan kemuliaan dan kekuasaan Tuhan, soalannya ialah bagaimana? Bagaimanakah kita boleh mencerminkan sebagai community, kerajaan Allah? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 2. Ya, Paulus memberikan prinsipnya, kuncinya untuk mencerminkan. Oke, Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasihi. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. So, saudara-saudari, nyata sekali bahwa semuanya ini tertakluk kepada apa yang sudah Yesus usahakan untuk kita semua. Lewat daripada kebangkitan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudari,
Kebangkitan Yesus Kristus merupakan jawaban bagi segala masalah. Tuhan Yesus adalah jawaban untuk segala masalah. Hal ini, saudara-saudari, termasuk masalah keluarga kita. Ya, termasuk keluarga kita. Kalau setiap individu, ya, memiliki hubungan pribadi, bapak, mama, anak-anak, bahkan ada pekerja-pekerja dalam rumah tangga, maka kita semua memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi melalui Kristus. Dan kita terus berkomitmen kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Efesus 5 ayat 1. Perintah untuk menjadi penurut-penurut Allah, karena kita adalah anak-anak Allah. Seperti saya katakan, anak-anak harus mencerminkan rupa gambaran orang tuanya. Demikian kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan harus mencerminkan rupa gambaran Allah kita yang sebenarnya. Apa sebab? Mengapa? Tanpa hubungan pribadi ya dengan Tuhan, kita tak mungkin boleh mendapat ataupun memahami rencana keluarga Tuhan. Tanpa ada hubungan pribadi, ya, sama ada si suami ataupun si istri, bapak dan ibu, ataupun anak-anak yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak dapat memahami rencana keluarga Allah. Nah, inilah yang saya mau jelaskan seterusnya. Hubungan pribadi ini begitu penting sekali. Saudara-saudari, ya, kita sudah diberi penjelasan oleh Paulus dalam kitab Efesus pasal 1 hingga 3. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu dimungkinkan. Itu adalah lewat daripada ya kematian dan kebangkitan Kristus, di mana dosa diampuni. Dan dengan iman dalam Kristus kita beroleh keselamatan. Maka dengan itu kita lihat Paulus memberi nasihat seterusnya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang baru diciptakan, orang yang sudah dibangkitkan. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Dalam Efesus pasal 5 ayat 2, Paulus mengatakan demikian. Hiduplah di dalam kasih. Kasih yang macam mana? Bukan kasih sembarangan, tapi kasih agape. Kasih seperti Yesus yang telah mengasihi kita, yang menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Itu kasih pengorbanan. Kasih yang siap berkorban demi kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Ya, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, dan saudara mara, mungkin teman-teman, dan sebagainya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ya, Paulus menggesa supaya setiap anggota keluarga menjadi penurut Allah. Si bapak harus menjadi penurut Allah, si ibu harus menjadi penurut Allah, yang memainkan peranan anak-anak pun harus menjadi penurut-penurut Allah. Ya, bagaimana? Mengikut teladan Kristus yang mengasihi kita, yang berkorban untuk kita. Ya, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kalau setiap anggota boleh mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita, saya yakin dan saya percaya kemungkinan besar masalah kekeluargaan akan berkurangan. Tetapi sedihnya, ya, kita melihat bukan berkurangan masalah keluarga, bahkan bertambah
setiap hari. Memang bukan senang. Tapi apa yang penting ialah mari kita terus belajar bagaimana ya bagaimana kita boleh menjadi perwakilan Tuhan. Ya, keluarga-keluarga kita, suami, istri, anak-anak, setiap keluarga menjadi wakil Tuhan. Nah, ini kita lihat Paulus menggunakan gambaran hubungan suami dan istri yang tercatat dalam Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 30. Right? Now, sebenarnya Paulus bukan berbicara perihal bagaimana suami harus mengasihi istri, bagaimana istri harus menghormati suaminya. Walaupun kita baca petikan itu, seolah-olah itulah yang ditekankan oleh Paulus. Sebenarnya, huraian Efesus 5 ayat 22 hingga 30 itu adalah gambaran tentang kasih Yesus Kristus. Ya, fokusnya di sana, Paulus mau supaya pasangan suami istri ini mengikuti teladan Kristus yang mengasihi dengan mengorbankan dirinya. Itu yang menjadi fokus Paulus. Huraian ayat 22 hingga 30 itu hanya ilustrasi. Ya, ilustrasi. Yang ditekankan adalah kasih yang tidak mementingkan antara satu sama lain. Jika kita tidak mencontohi Kristus, kalau kita tidak menjadi penurut-penurut Allah mengikuti teladan Kristus, suami tidak dapat mengasihi istrinya. Istri tidak dapat menghormati suaminya. Kenapa? Sebab fokus sudah salah tempatnya. Itulah sebabnya suami bilang, saya tidak dapat mengasihi istrinya karena masakannya tidak enak, katanya. Si istri pula bilang, saya tidak boleh menghormati suami saya karena saya tidak merasa kasihnya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Fokus kedua-dua pihak, suami dan istri, sudah salah tempatnya. Bayangkan kalau si suami dan si istri fokus kepada Kristus, ingat apa yang sudah Kristus lakukan dan kita mencontohi, meneladani seperti Kristus. Walaupun masakannya tidak enak, bilang, oh tuh enak sekali, tidak boleh lawan mana-mana restoran. Wah, bayangkan istrinya. Ya. Dan sebaliknya, istri akan menghormati suami karena dia menghormati Kristus dulu. Nah, apabila fokus kita sudah jelas dengan komitmen kepada Kristus yang sama. Suami kepada Kristus, istri kepada Kristus, hubungan suami dan istri semakin hari semakin rapat. Ini yang kita mau pelajari daripada Paulus. Maksud Paulus ialah komitmen kepada Kristus dulu. Kasihilah seperti mana Kristus mengasihi kita. Ya? Mengasihi dengan pengorbanan memerlukan komitmen. Sehingga kita tidak mementingkan diri sendiri sudah. Oleh sebab itu, Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 21 mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dengan takut akan Kristus. Out of reverence for Christ, submit to one another. Ya, tunduklah. Suami tunduk kepada istri, istri tunduk kepada suami kerana hormat dan takut akan Kristus. Itu komitmen, fokus kepada Kristus. Ya. Dengan prinsip ini kita melihat akhirnya Paulus mengatakan dalam Efesus 5 ayat 33. Ya.
maka kamu masing-masing harus buat demikian. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dengan syarat, apabila suami dan istri tunduk hormat kepada Kristus, berkomitmen untuk meneladani Kristus. Dengan itu, hubungan suami istri akan mempengaruhi hubungan ibu bapak dan anak. Dan keluarga ini boleh mempengaruhi orang lain. Masyarakat kita. Ini rencana Tuhan dalam keluarga. Kita sebagai wakil-wakil Tuhan yang Tuhan sudah percayakan tanggung jawab ini. Tugas kita mencerminkan kemuliaan dan kekuasaannya. Maka dengan itu, kita boleh mempengaruhi masyarakat kita. So, itu yang ditekankannya. Itulah sebabnya Paulus memberi nasihat dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 18. Semua itu ada kena mengena dengan pengaruh terhadap orang luar. Nah, saudara-saudari, kita sudah melihat serba sedikit tentang rencana Tuhan untuk keluarga. Sepanjang bulan Mei ini kita menjemput beberapa orang penceramah, pengajar kita untuk mengungsikan aspek-aspek yang berbeda. Ya? Dan maka itu kita harap kita boleh belajar bersama-sama menjadi keluarga sesuai dengan rencana Allah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh itu marilah kita berdoa, mohon Tuhan tolong kita semua sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami untuk lebih jelas, lebih paham apakah rencana-Mu sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mau kami mencerminkan semuanya itu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami membentuk keluarga yang takut akan Tuhan dan mempengaruhi masyarakat kita. Oh Tuhan, biarlah semua ini Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli semua. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak dara Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, Gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom, ada beberapa pengumuman penting yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, terima kasih kepada semua yang telah membantu dan menghadiri mesyuarat Agung Tahunan dalam talian. Ini kali pertama, namun ada beberapa masalah, khususnya masalah teknikal dan juga rangkaian internet yang perlahan. Kami memohon maaf atas kesulitan itu. Namun, memuji Tuhan atas pimpinannya, sepanjang mesyuarat itu berjalan dengan lancar dan kita bersyukur kepada Tuhan, khususnya untuk anggota jawatan kuasa gereja yang baru dipilih bagi 2021 hingga 2023. Yang kedua, COJS Sandakan meneruskan kebaktian dalam talian sepanjang bulan Mei 2021. Dan pada bulan ini kita akan fokus kepada
keluarga, yaitu Allah membentuk keluarga. Jadi bersama dengan kami untuk info-info terkini pada minggu akan datang. Yang ketiga, kampanye Derma Darah akan diadakan pada area HAT 9 Mei 2021 di Sejati Walk, Batu 7, Jalan Airport, bermula 8.30 pagi hingga 1 petang. Jadi hospital sangat memerlukan bekalan darah, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Jadi ini peluang kita untuk memberikan sumbangan untuk keperluan hospital. Yang terakhir, marilah kita menyediakan hati kita untuk datang ke meja Tuhan. Amin. Pengakuan dosa bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu dengan pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Bagi Anda yang telah memberi, sama ada melalui bus atau perbankan dalam talian, maupun Anda yang menghantar, mengirimkan perpuluhan maupun persembahan Anda ke gereja, marilah kita berdoa dengan doa ini bersama-sama. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, karena segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Sekarang saya menjemput ketua keluarga untuk membuka kain penutup atau tisu yang menutupi elemen perjamuan kudus. Angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegemaran kita. Selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab kebangkitannya yang mulia dari tempat kematian. Oleh kematiannya Dia telah membinasakan maut, dan oleh kebangkitannya, Dia telah memulihkan kehidupan kekal kepada kami. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Sama-sama kita, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang Maha Tinggi. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke meja Tuhan. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan
dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya pada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan dan mengambil cawan, serta mengucap syukur, lalu memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini, kamu semua. Inilah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Amin. Sama-sama kita istiharkan. Kristus telah mati. Kristus telah bangkit. Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang saya mempersilakan ketua keluarga memberikan roti dan air anggur pada mereka yang sudah ditetapkan dan berdoa untuk mereka yang belum ditetapkan. Dipersilakan. Saya menjemput ketua keluarga untuk menutup kembali elemen peralatan perjamuan kudus. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Sama-sama. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan ucapan syukur kita dengan lagu Mengasihi Kau Ya Hai, Ya Tuhan. Haleluya. Kasari di somsogi kisong.